Delegasi UII terdiri atas empat orang, termasuk di dalamnya Bapak Raffi dan juga Rektor Universitas Islam Indonesia, Profesor Fatul Wahid. Kunjungan ke USN merupakan bentuk kerjasama antara UII dan USN dalam rangka mempererat kemitraan dan dengan dukungan dari Uni Eropa melalui skema pendanaan Erasmus+. Setelah sepekan beraktivitas di USN sejak 5 Februari 2023, pada 12 Februari 2023, delegasi UI meninggalkan Norwegia melalui bandara di Oslo. Profesor Fatulahid, rektor UI, berjumpa terakhir dengan Bapak Rafi di Oslo, Norwegia pada malam 11 Februari 2023. Delegasi terbagi menjadi tiga penerbangan yang berbeda, dan Bapak Raffi sendirian dalam penerbangan kembali ke Indonesia melalui Istanbul, Turki. Menurut rencana yang disampaikan secara lisan, rute perjalanan dari Bapak Raffi adalah Oslo, Istanbul, Riyadh, kembali ke Istanbul, baru Jakarta. Adapun Bapak Raffi tidak berbagi informasi penerbangan dengan detail kepada kolega di Universitas Islam Indonesia dan juga kepada keluarga. Perjalanan ke Riyadh dilakukan karena sebagian tiket yang dimiliki oleh Bapak Rafi dibayar oleh panitia konferensi di Arab Saudi yang mengharuskan Bapak Rafi menggunakan rute melalui Riyadh tersebut. Sebelum ke Oslo, Bapak Rafi memberikan pidato kunci pada konferensi internasional yang digelar di Riyadh pada 23 hingga 25 Januari 2023. Bapak Rafi mengirimkan pesan terakhir kepada istri pada 12 Februari 2023, dan beberapa saat sebelum menaiki pesawat ke Istanbul yang berbunyi kurang lebih menunggu boarding pesan ini dikirim 12 Februari siang hari sejak saat itu Bapak Rafi tidak pernah mengirimkan pesan lagi dan Universitas Islam Indonesia beserta keluarga telah berupaya untuk mengontak melalui beragam kanal daring termasuk email dan diupayakan semua kanal tersebut namun belum satu pun sampai hari ini yang direspons oleh Bapak Rafi. Menurut informasi lisan yang diberikan oleh Bapak Rafi dan dikuatkan dengan pesan WhatsApp kepada istri, Bapak Rafi akan mendarat di Jakarta pada 16 Februari 2023 jam 18. Adik dari Bapak Rafi menunggu di pintu kedatangan dan tidak mendapati Bapak Raffi hadir, atau ada dalam penerbangan yang ditunggu-tunggu. Setelah melakukan konfirmasi ke Angkasa Pura, nama Bapak Raffi tidak ada dalam manifest penerbangan tersebut. Universitas Islam Indonesia telah berupaya menghubungi banyak pihak untuk membantu proses pencarian Bapak Raffi. WII telah menyampaikan informasi ini kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Norwegia dan Turki, termasuk mengontak panitia konferensi di Jeddah yang memesankan tiket penerbangan. WII juga telah menghubungi Turkish Airlines di Oslo untuk memastikan bahwa Bapak Rafi telah naik pesawat dan juga keluarga Bapak Rafi sudah melaporkan ke kepolisian secara resmi, karena ketiadaan nomor referensi pemesanan tiket, pelacakan tidak mudah dilakukan. Pelacakan juga dilakukan dengan memindai aktivitas daring, dan terdapat jejak aktivitas daring di Turki pada 13 Februari 2023, sekitar pukul 3 pagi dan juga 8 pagi. Setelah itu, tidak ada jejak daring yang dapat kami lacak. Saat ini, pihak Universitas Islam Indonesia masih menunggu informasi dari kantor Turkish Airlines di Jakarta untuk membantu memastikan kota persinggahan terakhir dari Bapak Rafi.